Halo, perkenalkan nama saya Bram. Saya sebagai owner di Kalista Shop. Untuk awal-awal itu, kami itu masih mainnya di bisnis ke bisnis ya. Jadi kita supply ke pabrik, ke sekolah, ke institusi, ke kantor, dari berbagai macam bidang ya. Waktu itu supply-nya sih peralatan kantor kayak kertas, kayak gitu-gitu. Di 2017 kita mulai masuk ke marketplace. Di 2021 baru pandemi kita mulai tuh masuk ke peralatan rumah tangga. Nah, jadi Kalista Shop yang kayak sekarang. Kalista itu sendiri nama anak ya. Artinya itu yang tercantik. Jadi kita filosofinya itu pengen ya jadi yang terbaik di sini ya. Kalista Shop itu mengutamakan servis. Jadi dari segi barang juga kita pilih yang terbaik ya. Dari segi pengiriman juga otomatis packing harus aman, bisa sampai ke pembeli dengan kondisi terbaik. Kalau dari ekspedisi kita pakai si cepat. Dari situ komplainan juga berkurang, bahkan hampir nggak ada ya. Sampai ke pembeli juga lebih cepat. Halo sahabat si cepat, perkenalkan nama saya Karsim. Saya sebagai SPV di Kalista Shop. Saya bergabung di Kalista Shop kira-kira sudah 5 tahun. Pengalaman saya di Kalista Shop ini seru ya. Terus saya nyaman di sini karena antara owner dan karyawan itu kita selalu mengedepankan kekeluargaan. Baik online maupun offline, kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer. Suka dan dukanya, kalau sukanya ya, alhamdulillah dari online ini kita bisa lebih luas lagi melayani konsumen dari berbagai kota. Kalau dukanya itu kita kadang menghadapi komplainan-komplainan customer yang misalkan kirimannya ada mengalami kendala di jalan. Dari pertama buat marketplace itu, kami coba semua ekspedisi yang ada. Dan setelah ditimbang-timbang dari layanan pick up-nya, layanan customer service-nya, jadinya ya kita pilih yang terbaik ya, si cepat waktu itu. Kemudahannya itu tadi ya, pick up kita udah nggak usah nanya kapan di pick up, maksudnya bahkan kita bisa tentuin jadwalnya nih mau di pick up kapan. Terus si cepat ini juga mengikuti tadi dengan tantangan perkembangan tadi kan, teknologi yang ini bisa sekarang ada reguler rasa same day, ya itu juga kan nilai lebih. Harapan saya ke depannya untuk Kalista dan si cepat, semoga bisa terus bekerja sama dan terus maju. Untuk orang yang belum berani memulai bisnis baru, jangan takut, mulai dulu aja. Karena dengan kita memulai, kita bisa tahu tantangannya apa, permasalahannya seperti apa, dan opportunity-nya seperti apa. Harapan kami, Kalista eShop dan si cepat bisa bersama-sama menjadi nomor satu di dunia. Si cepat ekspres, lokal pasti bisa.